Gavin Kwan. Coba untuk bersama dengan posisi di B. Terbuka si DB. Diwaspadai tentunya oleh 4 defender. Oleh Laskar Samarnyawa. Show Yamamoto dan pelanggaran. Ya. Terlihat jelas video yang berkelas dari Show Yamamoto. Alexis Mesidoro sangat tenang. Sangat berkelas. Kita saksikan dulu pemirsa. Ini dia. Ngejar siap di sana. Rizky Pora kirimkan bola dan sayang sekali bola rebound. Sangat baik. Ini dia pemirsa. Oh, Mike out. Oh, sangat akurat. Kali ini pemirsa kita saksikan Tocantins, sebuah kerjasama yang begitu sangat apik antara Tocantins dengan Axel Timothy. Menunjukkan finishing yang berkelas, link up yang begitu sangat-sangat sempurna antara Axel cukup Timothy. Cepat. Axel Timothy berikan kepada Mike Out, masih Mike Out, save berkelas dilakukan oleh Gianluca Pandenius yang berbahaya. Counter attack cepat yang akhirnya berhasil Buyung Ismu. Angkat bola dan itu dia pemirsa, ada save kembali berkelas yang ditunjukkan oleh Gianluca. Kita saksikan pemirsa, dua serangan atau dua skema berbahaya ditunjukkan oleh PS Barito Putra ini. Oh, terlepas Mesidoro melebar, dia ada Alta. Alta keluar Rizky. Ini dia pemirsa, Sa Jose. Sepakannya menghujam gawang dari Ega Rizky. Karena Rizky Pora sudah lakukan crossing. Rizky Pora di sana. Kembali pemirsa kita. Oh, 6 peluang atau 6 attempts on target. 2023-2024. Kemenangan didapatkan oleh Persis Solo dengan skor 2-1.